Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Bang Ari. Nah, di video kali ini saya akan memperkenalkan pada kalian semua ya kawan-kawan ya, tentang Resto Rengganis. Nah, Resto Rengganis ini salah satu resto yang ada di area Jalan Tembus Tawang Mangu Magetan ya guys ya. Oke, kita masuk ke dalam. Langsung saja kita menuju ke lantai 2 ya guys ya. Oke guys, sebelum lanjut reviewnya, kita akan pesan salah satu menu yang ada di Resto Rengganis ini ya guys ya. Dua ya, sama apa lagi? Sate kambingnya ada apa? Ada. Sate api. Dua. Dua. Oke guys, ini adalah salah satu gambar menunya ya guys ya. Nah, di Resto Rengganis ini yang jadi menu favorit adalah sop iga dan pindang iga sapi. Nah, di sini untuk harganya menurut saya juga termasuk ramah di kantong ya guys ya. Oke guys, sambil menunggu menu yang kita pesan tadi, kita akan coba untuk lihat view-view yang sekitar Resto Rengganis ini ya guys ya. Kita menuju ke lantai D. Nah, di lantai D ini adalah lantai yang paling atas ya guys ya. Di sini sambil kalian duduk-duduk menikmati makanan dan sambil kalian ngopi-ngopi, di sini kalian bisa menikmati view pemandangan yang begitu indahnya dari lantai atas ini ya guys ya. Nah, ini adalah salah satu view yang bisa kalian lihat di lantai paling atas ya guys ya. Nah, di sebelah bawahnya itu, yang di sana itu ada tempatnya Mbah Man. Nah, itu juga bisa dilihat dari sini. Nah, dari Resto Rengganis ini kalian bisa melihat sebelah sana itu yang warna putih itu adalah Resto Insoku ya guys ya. Oke guys, itu tadi view dari lantai D ya guys ya, lantai atas Resto Rengganis ini. Nah, ini adalah view lantai 2 ya guys ya, lantai dimana tadi kita pesan makanan ya guys ya. Kita turun dulu sepertinya untuk menu yang kita pesan tadi udah siap ya guys ya. Thank you.
Oke guys, setelah tadi kita menikmati salah satu menu yang ada di sini, ternyata nih menu yang kita makan tadi rasanya benar-benar di luar ekspektasi kita ya guys ya. Pokoknya mantap pol. Oke guys, itu tadi sedikit review dari saya. Semoga kalian suka dengan video ini. Dan terakhir pesan dari saya, jika kalian sedang jalan-jalan ke Tawangmangu, jangan lupa untuk mampir dan menikmati kuliner yang ada di Resto Rengganis ini ya guys ya. Salam dari saya, Juragan Rendes.